ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إخوان المسلمين رحمكم الله سيلي dengar dan reti khutbah disampaikan oleh imam janganlah saudara bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إخواني المسلمين رحمكم الله saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian supaya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala laksanakanlah saudara segala perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangannya dengan penuh ketaatan seperti mana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan diajarkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menikmati kesejahteraan dan keberkatan hidup serta mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari ini insya-Allah khutbah jemaat akan membicarakan tentang satu tajuk
yaitulah menghargai peranan haiwan untuk kesinambungan alam yang kita hidup pada hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, haiwan merupakan makhluk ciptaan Allah yang turut berperanan dalam memastikan alam yang kita hidup ini, yang terbentang indah ini, terus terpelihara. Di mana kewujudan haiwan banyak memberi manfaat kepada kehidupan kita selaku manusia. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila qin. Maksudnya kata Allah, dan Allah Ta'ala jadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal, dan Allah jadikan bagi kamu juga kulit binatang ternak itu boleh dijadikan sebagai khemah-khemah kamu yang kamu merasa ringan untuk dibawa semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti di sesebuah tempat. Dan dari berjenis-jenis bulu binatang ternak itu, berbagai-bagai perkakas rumah dan perhiasan boleh digunakan untuk kamu gunakannya sehinggalah kepada satu masa yang ditentukan oleh Allah. Ayat ini, saudara, secara jelasnya memperihalkan tentang peranan dan manfaat yang diperoleh manusia daripada sejenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitulah yang bernama haiwan. Pada zaman yang lampau, manfaat daripada haiwan ini diperoleh menerusi hasil penternakan dan juga perburuan. Maka justru itulah terdapat bab yang khusus. Kalau kita belajar ilmu fiqh, dalam kitab fiqh kita, para ulama menyediakan satu bab, iaitulah bab pada membicarakan tentang kaedah dan hukum penternakan dan pemburuan binatang. Akan tetapi di zaman moden hari ini, saudara, keperluan untuk mendapatkan manfaat tersebut sudah menjadi lebih mudah dengan wujudnya pelbagai perusahaan dan perindustrian dalam memastikan manfaat tersebut boleh dikecapi oleh orang ramai masyarakat. Kalau dahulu kita sendiri kena turun masuk hutan untuk giburu dan juga mendapatkan binatang-binatang buruan tadi, maka dewasa ini, saudara, kita dapati masih terdapat aktiviti penternakan dan pemburuan walaupun dalam skala yang kecil. Maka penternakan menjadi aktiviti yang mampu sebenarnya untuk memberi sumber pendapatan kepada pengusahanya dan juga kepada negara kita. Namun begitu, aktiviti pemburuan juga turut mendapat tempat di sisi golongan tertentu, sehinggakan banyak haiwan-haiwan liar di hutan belantara kita, di negara kita pada hari ini, akhirnya menjadi sasaran mereka. Kesannya, saudara, hidupan liar seperti singa ataupun binatang lain seperti harimau, gajah, badak, rusa dan sebagainya menjadi semakin pupus habitat mereka ini. Dikhabarkan pada tahun 2017, Jabatan Hidupan Liar Sabah melaporkan bahawa spesies badak Sumatera telah diisytiharkan pupus. Di antara faktor kepupusannya disebut adalah kecenderungan pemburu untuk mendapatkan keuntungan yang berganda-ganda menerusi hasil penjualan sumbu dan kulit binatang tersebut daripada badak itu. Maka inilah yang mengakibatkan akhirnya kita sudah tidak lagi menghargai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain semata-mata untuk kita mengaut keuntungan duniawi kita semata-mata.
Saudara dan jemaat yang diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam usaha kita nak mengelakkan kepupusan dan membasmi aktiviti pemburuan yang haram ini, kerajaan telah pun meluluskan Akta Hidupan Liar tahun 2010. Dalam akta tersebut menyatakan setiap individu ataupun syarikat yang melakukan sesuatu tindakan mengancam kehidupan liar, maka boleh didakwa di mahkamah dengan denda dalam bentuk wang tunai ataupun penjara ataupun kedua-duanya sekali bagi tujuan kemaslahatan dan pemeliharaan kehidupan liar. Sedangkan dalam konteks Islam pula, Islam melihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka menerusi ayat ini, kita perlu meyakini bahawa Islam adalah rahmat sekalian alam, itu bukan hanya untuk golongan makhluk Allah yang bernama manusia, akan tetapi ia juga mencakupi makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, termasuklah yang kita namakan sebagai haiwan-haiwan. Maka kerahmatan kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan apa sahaja makhluk yang menghuni alam ini adalah termasuk dalam ayat yang kita baca tadi. Bila mana kita menelusuri kisah Nabi Nuh alaihi salam, kita dapati bahawa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menyelamatkan haiwan yang wujud di zaman itu. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh untuk selamatkan diri beserta dengan orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh, naik di atas kapal besar yang dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala, iaitulah banjir besar kepada kaum Nabi Nuh, akan tetapi Nabi Nuh tidak hanya naik di atas kapal yang dibina itu beserta dengan orang-orang berimannya saja, tetapi turut dibawa haiwan-haiwan yang ada pada zaman itu. Ini dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqaul wa man aamana وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Maka kata Allah, sehinggalah bila mana datang hukum kami, maka air keluar memancut-mancut daripada muka bumi. Kami berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam, bawalah dalam bahtera itu dua daripada setiap jenis haiwan berpasangan dan ahlimu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman ke atasnya. Juga bawalah orang-orang yang beriman, dan tidaklah ada orang yang beriman yang turut bersama-sama Nabi Nuh melainkan hanya sedikit sahaja. Daripada ayat itu menggambarkan kepada kita saudara tentang kepentingan haiwan-haiwan dan keperluannya untuk diselamatkan demi memastikan kelangsungan hidup mereka di dunia ini di masa-masa yang akan datang. Maka haiwan tersebut turut berperanan sebenarnya dalam memakmurkan alam ini, di samping dijadikan bahan makanan kita manusia yang menghuni di muka bumi ini. Maka begitulah gambaran yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia agar berfikir tentang hikmah kewujudan haiwan yang juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita. Maka kita mesti berfikir ianya sebagai rakan kita dalam memakmurkan alam yang kita huni ini. Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, mesyuarat jawatankuasa fatwa Negeri Terengganu Darul Iman yang telah bersidang pada 29 September 2015 yang lalu telah buat keputusan bahawa kehukuman memburu binatang-binatang yang haram dimakan adalah haram, manakala memburu binatang yang halal dimakan adalah harus. Namun
pihak berkuasa berhak melarang daripada memburu kerana kemaslahatan tertentu berdasarkan kaedah iaitulah taqyidul mubah, kaedah mengikut keharusan hukum yang telah ditentukan dalam ilmu fiqh. Maka sesiapa melanggarnya adalah haram dan berdosa. Maka oleh demikian, bagi mengelakkan aktiviti pemburuan haram ini terus berlaku, maka sukacitanya member pada tengah hari ini ingin berpesan sebagaimana langkah-langkah berikut. Yang pertama, saudara, kita hindarilah sedapat mungkin aktiviti pemburuan secara haram ini dan tidak terkawal terhadap spesies-spesies haiwan yang semakin pupus seperti harimau, singa, gajah, rusa dan sebagainya. Yang kedua, berperananlah kita semua, saudara, sebagai khalifah yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menguruskan alam ini sebaik mungkin. Adalah dibimbangi dengan kecuaian kita menguruskan alam ini akan menyebabkan generasi-generasi kita akan datang tidak dapat menikmati apa yang telah kita nikmati pada hari ini. Yang ketiga, saudara, diharapkan kepada kita, kepada pihak yang berwajib, pihak berkuasa, agar dapat menguatkuasakan larangan pemburuan binatang liar yang dikawal sebagaimana yang telah termaktub dalam Akta Pemuliharaan Hidupan Liar. Sebagai kesimpulan kepada khutbah kita pada tengah hari ini, marilah kita memikirkan tentang keperluan kita seharian bersama dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Adakah kita amat mengharapkan haiwan buruan ini sebagai hanya semata-mata makanan kita, saudara, santapan kita semata-mata pagi, petang, siang hari, siang, tengah malam? Ataupun adakah kita amat memerlukan bahan-bahan daripada haiwan ini seperti kulit, gading, tanduk untuk kita buat sebagai pakaian ataupun perhiasan kita? Maka tentu sekali hendaklah jawapannya tidak. Ini adalah kerana makanan dan pakaian tersebut dapat diperoleh dengan mudah hasil daripada perindustrian yang semakin moden kini. Maka oleh sebab itu, kenapa kita bersusah payah lagi nak memburu haiwan-haiwan tersebut yang akan menyebabkan kesannya kemusnahan ekosistem kepada kehidupan alam ini? Maka kalau ada orang yang beri jawapan ya, tentu sekali ada agenda peribadi mereka, sama ada ingin mengaut keuntungan duniawi semata-mata tanpa menghiraukan kesan kepada alam. Ini sepatutnya tidak berlaku kepada orang yang bergelar mukmin muslim. Maka jalinkanlah, saudara, kehidupan ini dengan penuh rasa tanggungjawab kita sebagai bekalan kita menuju ke hari akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menguji kamu dengan sesuatu daripada binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tanganmu dan lembingmu, supaya Allah Ta'ala ketahui sesiapa yang takut kepadanya semasa ia tidak melihatnya dan semasa ia tidak dilihat oleh orang. Maka oleh itu, siapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Suratul Ma'idah ayat 94. Barakallahu li walakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanbalah. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا
Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmi la rayba fih. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kerana saudara, hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang akan mencapai kejayaan di hari akhirat kelak. Maka pada hari yang penuh dengan berkat ini, marilah kita banyakkan ucapan selawat dan salam kita ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda serta ucapkanlah salam sejahtera dan juga penghormatan ke atas baginda dengan sepenuh hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Waridallahumma 'anil khulafa'ir ar-rashidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان الميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر
Asyhadu an la